Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrizky Rismawan. Dan di video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk citasi, lalu bagaimana cara menggunakan Grammarly, dan bagaimana cara menggunakan Turnitin. Baik, yang pertama saya akan memberitahu bagaimana cara menggunakan Mendeley sebagai alat untuk citasi. Ya, jadi yang paling utama adalah kalian download dulu aplikasi Mendeley Desktop. Kalian bisa mendownloadnya gratis, jadi kalian tinggal cari aja di search engine itu download Mendeley, dan itu gratis, bisa buat Windows atau macOS, dan kalian tinggal klik aja apabila kalian sudah download. Nah, tampilannya kan seperti ini, tapi apabila kalian baru mendownload dan belum memiliki akun, tampilannya akan berbeda. Kalian akan disuruh login terlebih dahulu ataupun create account terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian mendownload, kalau bisa kalian mendaftar dulu di website tempat kalian mendownload software Mendeley. Dan kalau kalian lihat di sini ada banyak banget semacam file atau PDF di library saya. Ini adalah file-file yang saya gunakan untuk citasi. Mungkin kalau kalian belum pernah menggunakan Mendeley, window ini akan kosong seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara memasukkan entry atau semacam sumber, yaitu buku. Saya di sini sudah menyiapkan bukunya, dan caranya adalah yang pertama klik di ujung sini ya, di bagian add, tapi klik tanda panahnya, lalu add entry manually. Dan kalian bisa pilih di sini bentuk sumber apa, referensi apa yang kalian mau masukkan. Dan kebetulan kita udah ada bukunya, itu Management Public Relation oleh Morrison. Dan kita klik book di sini. Lalu kita tulis saja judulnya. Klik juga penulisnya Morrison seperti ini, sudah ada. Lalu klik tahunnya dan halaman berapa kalian mengutip teks yang ada di buku yang kalian gunakan. Nah, sebenarnya lebih baik, alangkah lebih baiknya lagi kalian melengkapi ini semua ya, city, kayak misalkan di mana buku ini dicetak dan edisi keberapa, lalu siapa editors-nya, lalu publisher-nya siapa, dan juga ISBN-nya. Gitu. Saya sudah sebenarnya sudah pernah mengupload buku ini. Nah, ini dia. Ini Management Public Relations, strategi menjadi humas profesional ya, sesuai dengan judul buku yang saya gunakan. Authors-nya sudah MA Morrison, lalu tahunnya 2008, lalu publisher juga saya tulis Kencana Pranada Media Group, dan city-nya edisi 1, dan juga ISBN-nya. Elemen-elemen yang lengkap ini biasanya akan berguna pada saat kalian memasukkan daftar pustaka, gitu ya. Baik, nah sekarang bagaimana caranya kita memasukkan citasi ini di penelitian kita? Saya di sini sudah menyiapkan teks ya, kutipan dari buku tersebut. Tapi yang pertama kalian harus memastikan dulu bahwa Mendeley kalian sudah terkoneksi dengan Microsoft Word kalian, gitu. Gimana caranya kalian tahu? Kalian klik Tools, ya. Lalu kalian klik Install MS Word Plugin, seperti itu. Apabila kalian sudah mengklik ini, maka Mendeley akan sudah terinstall di Microsoft Word kalian, seperti itu, teman-teman. Nah, kebetulan karena sudah terinstall, klik Tab Reference dan maka ada lambang Mendeley di sini. Untuk sedikit informasi, kebetulan macOS yang saya pakai itu tidak mendukung aplikasi Mendeley Desktop, jadi saya menggunakan aplikasi pendukung yaitu Mendeley Site. Sebenarnya sama saja, cuma berbeda kompatibilitas aja gitu. Kebetulan yang Mendeley Desktop ini belum bisa dikoneksikan ke Word saya gitu, jadi harus menggunakan Mendeley Site. Tapi intinya sama saja, seperti itu ya. Baik, sekarang gimana saya mau menambahkan citasi dari buku Morrison tadi, buku Management Public Relations tadi. Saya yang pertama klik Mendeley Site, atau kalau di kalian tinggal klik Insert Citation dengan
dengan yang ada logo Mendeley-nya seperti ini ya. Tapi kebetulan di saya klik Mendeley Site. Kita tunggu karena Mendeley Site ini terhubung sama cloud ya, berbeda dengan Mendeley yang desktop offline gitu. Nah, di sini saya tinggal cari referensi yang saya gunakan tadi. Lebih mudah kalian cari tulisannya, penulisnya aja. Nah, ini yang tadi ya, Management Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional. Oke, kalian tinggal checklist dan insert citation. Apabila kalian menggunakan Mendeley biasa, yang di sini kalian lebih akan lebih mudah lagi, akan lebih cepat gitu. Tapi intinya prinsipnya sama saja, tinggal klik insert citation dan klik siapa penulisnya, seperti itu aja. Lalu bisa kalian close seperti ini. Nah, sudah ada ya. Kalian bisa lihat di sini sudah tertulis nama penulisnya. Lalu bagaimana kita ingin memasukkan daftar pustaka? Misalkan saya sudah mengetik sampai bagian daftar pustaka. Kalau di kalian bisa lihat ada insert bibliografi dengan lambang Mendeley juga sama dengan insert citation. Tapi kebetulan di saya seperti ini. Saya klik Mendeley site lagi. Lalu saya klik more dan insert bibliografi. Your bibliography will be insert at your cursor location. Jadi tadi kursor saya ada di sini dan saya akan klik continue. Dan daftar pustaka saya menyesuaikan citasi yang ada di dokumen saya. Jadi kalau misalkan ada 15 citasi di dokumen saya, maka ketika kita insert, klik insert bibliografi, secara otomatis ada 15 daftar pustaka yang masuk di dalam sini. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita kembali ke entry tadi ya di Mendeley Desktop. Bagaimana cara kita mau memasukkan entry selain buku, misalkan e-book gitu. Kalau e-book kalian bisa saja, apabila kalian memiliki filenya, kalian bisa saja langsung drag filenya dan mengupload di sini. Atau juga kalian bisa tetap entry manual lagi, pilih book lagi, dan cara yang sama, masukkan judul, masukkan penulis, tahun, halaman, dan lain-lain. Dan apabila kalian ingin menambah entry berbentuk jurnal, tinggal pilih jurnal. Apabila kalian ingin menambahkan entry berbentuk majalah atau koran, tinggal pilih sesuai dengan yang ada di sini ya. Atau misalkan webpage juga ada di sini. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah bagaimana cara menggunakan citasi dengan aplikasi Mendeley. Lalu selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana caranya menggunakan Grammarly sebagai alat pemindai kalimat bahasa Inggris. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara menggunakan Grammarly. Untuk informasi singkat mengenai Grammarly, jadi Grammarly itu adalah lagi-lagi software atau perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk memindai sebuah teks atau file berbentuk teks, apapun itu, naskah, penelitian, dialog, cerita, apapun itu yang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Grammarly akan memindai file kita, teks tersebut, dan memberitahu kita kalimat-kalimat yang penempatannya salah, yang grammarnya juga salah, ataupun kalimat yang redundan atau tidak efektif, seperti itu. Dan seperti apa cara penggunaannya, kita langsung saja ke browser. Kalian bisa buka di Google Chrome juga, nggak harus Safari, atau bisa buka di apapun yang kalian gunakan ya. Dan kalian tinggal ketik maksudnya grammarly.com. Nah, ini adalah tampilan jika kalian sudah login ya. Sudah login bisa kita lihat di sini. Sudah terlogin di akun saya, dan jika kalian belum login, kalian bisa login menggunakan email atau email Google ya, maksudnya Gmail gitu. Jadi, tampilannya akan seperti ini apabila kalian sudah login. Lalu bagaimana cara kita ingin mengecek atau maksudnya memindai teks bahasa Inggris yang kita buat? Kita langsung klik saja new sini. Oke, maka akan muncul semacam dokumen kosong seperti ini ya. Jadi kita bisa menulis apapun ataupun bisa
copy paste file yang mau kita pindai, seperti itu. Dan saya sudah menyiapkan abstrak bahasa Inggris ini yang akan kita pindai menggunakan Grammarly.com. Ya. Oh ya, dan Grammarly ini nggak hanya dari website ya. Grammarly ini juga aplikasi yang ada di mobile dan juga bisa menjadi extension di browser kita. Jadi misalnya kita buka Twitter dan kita misalnya nge-tweet dalam bahasa Inggris, dan secara otomatis Grammarly akan memindai teks bahasa Inggris yang kita buat, salahnya di mana dan kalimat yang tidak efektif yang di mana gitu. Oke, kita kembali ke tutorial ya. Di sini kita langsung paste saja kalimat yang tadi kita copy ya. Ini sebenarnya ada goal seperti ini bisa default saja ya. Jadi kita bisa done aja. Nah, tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Jadi teks yang kalian pindai tampilannya akan seperti ini ya. Ada teks dengan line maksudnya garis warna merah, garis warna biru. Nah, ini ada artinya masing-masing ya. Misalkan kita mulai dari sini deh, yang fact ya. Ada garis merahnya fact. Nah, di sini kalau kalian klik hurufnya, maksudnya kalimatnya atau katanya yang memiliki garis, maka di sebelah sini, di sebelah kanan akan ada semacam keterangan kenapa kalimat tersebut digaris bawahi. Di sini it appears that you are missing a comma after the introductory phrase. In fact, kata-katanya. Ya, kita bisa lihat kata-katanya in fact. Consider adding a comma. Nah, consider adding a comma. Jadi maksudnya dia semacam menyarankan kita coba tambahin koma aja gitu. Jika kalian setuju, jika kalian ingin mengikuti saran dari Grammarly, kalian tinggal klik aja. Tinggal klik ini fact. Dan secara otomatis koma akan ditambahkan. Tapi di sini kita bisa lihat ya, di sini dalam kasus ini kita bisa lihat masih ada garis warna biru. Gitu. Nah, garis warna biru itu berbeda dengan warna merah. Biasanya kalau merah itu salah kata atau misalkan grammarnya salah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan biru, ini adalah semacam pilihan ya. Jadi kita bisa mengikuti atau tidak. Itu tidak harus tidak bisa dibilang salah juga gitu. Di sini kenapa in fact kalimat in fact ini di garis bawahi biru? Di sini adalah keterangannya. It appears that in fact may be unnecessary in this sentence. Consider removing it. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalimat in fact ini semacam tidak diperlukan ya, atau redundant atau tidak efektif. Jadi sebenarnya ini tidak diperlukan. Gitu. Jadi kalau saya misalkan setuju dengan saran dari Grammarly, saya tinggal klik aja. Klik to remove the phrase. Dan in fact-nya sudah hilang. Gitu. Dan ini juga berlaku kepada kalimat-kalimat yang lain gitu. Misalkan saya setuju semua lah. Karena kita percayakan saja kepada Grammarly gitu. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk untuk menggunakan Grammarly sebagai pemindai kalimat bahasa Inggris gitu. Kita coba kembali ke halaman home ini. Nah, tadi kan itu kita memindai sebuah teks. Apabila kita ingin memindai sebuah file yang full bahasa Inggris, kita bisa klik upload. Dan kita tinggal pilih file yang emang kalian ingin pindai, seperti itu. Lalu ada cara lain, yaitu semacam bukan cara sih, tapi alternatif, yaitu kalian bisa menambahkan Grammarly di Microsoft Word kalian, sama seperti Mendeley. Caranya seperti ini. Kalian bisa klik, bisa buka Microsoft Word kalian, klik Insert, tab Insert, dan klik Add-ins. Lalu klik ini, Get Add-ins, dan search Grammarly. Oke, Grammarly for Microsoft Word, kita sudah lihat ya, dan kita tinggal klik Add, terus tinggal klik Continue, maka Grammarly sudah ada di Microsoft Word. Gunanya apa? Sebenarnya prinsipnya sama saja, memindai kalimat bahasa Inggris yang
salah gitu, atau yang secara grammar salah ataupun yang tidak efektif dan lain-lain yang tadi kita sudah lewatin ya, seperti ini. Cuma bedanya langsung ada di Microsoft Word kita, jadi lebih cepat kita memilihnya gitu. Baik, teman-teman, itu adalah cara bagaimana cara menggunakan Grammarly di website dan juga di Microsoft Word sebagai plugin. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana cara menggunakan Turnitin sebagai software atau perangkat untuk memindai file dan mengecek plagiarisme. Baik, sekarang yang terakhir kita akan saya akan membagikan cara bagaimana cara menggunakan Turnitin. Sedikit informasi, Turnitin adalah sebuah semacam perangkat lunak atau software yang biasanya digunakan untuk memindai sebuah file atau naskah yang berisikan teks dan memindai teks tersebut dan melihat seberapa besar similarity atau kesamaan dengan teks-teks yang tersebar di internet, baik itu jurnal, baik itu paper, baik itu website, artikel, berita, dan lain-lain. Seperti itu. Dan biasanya Turnitin ini digunakan untuk penelitian ya. Itu adalah semacam profil singkat apa itu Turnitin. Dan sekarang kita langsung ke caranya saja, bagaimana cara menggunakannya. Jadi, yang pertama, biasa kita buka browser kita. Kita buka turnitin.com. Lalu tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kalian bisa membuat account, create account, apabila kalian belum memiliki akun. Dan jika kalian sudah memiliki akun, kalian tinggal login saja. Di sini saya akan login. Nah, ketika kalian sudah login, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah classes atau kelas ya. Dan di Turnitin itu memang ada kelas-kelas yang terbagi dan bisa berjumlah lebih dari 2. Dan kelas ini berisikan file-file atau ya file yang sudah dipindai ataupun yang masih di dalam proses. Dan di sini saya klik yang paling atas saja. Kita tunggu. Nah, baik. Seperti ini ya, teman-teman. Tampilannya ini adalah class portfolio. Di sini adalah file-file yang sudah dipindai atau yang sedang dipindai. Tapi kebetulan di sini sudah selesai dipindai semua karena di dalam tabel similarity sudah memunculkan persentase seperti ini. Ya, jika sudah ada persentase seperti ini, maka file itu sudah berhasil dipindai atau sudah selesai dipindai. Seperti itu. Jadi, kita kalau kalian ingin mengupload atau memindai sebuah file, kalian klik yang repositorinya masih kosong atau yang tombol birunya masih tulisannya submit ya, karena kalau sudah seperti ini itu berarti sudah ada filenya. Jadi kita klik submit aja, lalu kita tulis di sini. Sebenarnya di sini submission title itu bebas ya, kalian mau tulis judul file kalian atau kalian mau tulis apapun itu terserah gitu. Tapi di sini saya tulis aja mini riset misalkan. Lalu choose the file you want to upload to Turnitin. Jadi di sini kalian bisa choose from this computer. Apabila filenya ada di komputer kalian, kalian bisa menggunakan Dropbox apabila filenya ada di Dropbox dan juga di Google Drive. Dan kebetulan file yang saya ingin pindai ada di laptop saya, jadi saya choose from computer. Lalu saya pilih file ini. Nah, ini belum terupload ya, tapi sudah tinggal diupload dan kalian sudah bisa memastikan dari sini judulnya apabila sudah benar dan tinggal klik upload. Kita tunggu. Ini step pertama. Lalu kita langsung muncul di window baru maksudnya. Itu adalah di step kedua. Step kedua adalah konfirmasi. Jadi Turnitin itu membiarkan kita untuk mungkin mengkonfirmasi apakah file ini benar atau enggak, ya kan? Jadi diberikan waktu satu kali lagi oleh Turnitin untuk memastikan apabila file tersebut benar atau tidak. Kalian bisa cek dari sini, dari judul atau mungkin dari word count atau mungkin dari character count juga. Dan kalian juga bisa cek dari page-nya. Kalian bisa
terus klik sampai page-page berikutnya apabila kalian masih belum yakin gitu ya. Baik, jika kalian sudah yakin, sudah terverifikasi, kalian tinggal klik confirm. Seperti itu. Oke, muncul tulisan dengan badge hijau seperti ini. Congratulations, your submission is complete. Berarti file kalian sudah di-upload dan sedang ada di dalam tahap proses pemindaian. Lalu tinggal kita return to assignment list. Kita tunggu. Nah, kita kembali ke kelas portfolio yang tadi ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini semua ada persentasenya dan di sini masih ada tahap processing. Ini adalah file yang tadi barusan saya upload. Gitu. Ini masih ada di dalam tahap proses. Dan biasanya proses ini memakan waktu kurang lebih 5 menit. Bahkan sampai 10 menit tergantung seberapa banyak teks yang dipindai. Dan saya sudah menyiapkan, sebenarnya sudah menyiapkan file yang tadi yang sudah dipindai. Dan jika kalian sudah muncul angka persentase seperti ini, kalian bisa klik view untuk melihat hasil pindaian Turnitin terhadap file kalian. Nah, nanti contohnya akan seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Muncul highlight-highlight seperti ini. Warna biru, warna hijau, itu maksudnya apa? Kita klik saja di sini. Nah, angka 33% ini apa? 33% ini adalah angka seberapa besar similarity file kita terhadap sumber-sumber di bawah ini. Gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini file saya terdapat 5% similarity dari internet source e-journal UP Batam. Lalu interstudy, student journal, mafia.doc, kominfo.go.id dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Ya. Dan jika kalian sudah puas melihat, kalian bisa klik download apabila kalian ingin menyimpan filenya. Klik download dan klik current view. Dan apabila sudah terdownload, bentuk filenya akan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, berbentuk PDF dan kalian bisa melihat highlight-highlightnya yang memiliki similarity dengan sumber-sumber yang ada di halaman paling bawah, itu ini. Gitu. Di sini juga sudah terringkas, terangkum 32% internet sources, 12% publication dan 12% student paper. Ini adalah angka-angka similarity dari file saya. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman cara menggunakan Mendeley untuk citasi dan menggunakan Grammarly dan juga yang terakhir menggunakan Turnitin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.